Ada notif. Notif apa ya? Wow, dosis vaksin Indonesia untuk umur 12 tahun ke atas sudah bertambah. Aku harus memberitahu teman-teman supaya mau divaksin. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Oke, mantap. Oh ya, aku mau info ini. Kalian mau vaksin gak nih? Soalnya dosis terbaru, buat dosis vaksin terbaru di Indonesia udah bertambah lagi, terutama untuk vaksin-vaksin untuk anak-anak umur 12 tahun ke atas. Kalian mau vaksin gak nih? Mau vaksin di bawah 1 menit. Savage. Katanya kalau sudah divaksin jadi kebal sama corona. Faktanya vaksinasi memang tidak membuat tubuh kita menjadi kebal, tapi vaksin itu efektif untuk mengurangi gejala serius dan bahkan mengurangi resiko kematian akibat virus COVID-19. Ah, aku nggak mau disuntik vaksin dari merek A atau B karena efektivitasnya diragukan. Kenyataannya, para ilmuwan sudah mengembangkan vaksin COVID-19 dengan beragam penelitian yang ada. Nyatanya, disuntik vaksin dengan merek apapun itu jauh lebih baik daripada menunggu merek vaksin tertentu yang belum diketahui kapan ketersediaannya. Beredarnya hoax terkait keamanan vaksin itu membuat banyak orang menjadi takut suntik. Takut jadi zombie lah, takut jadi titan lah, atau apalah. Padahal vaksin saat ini menjadi salah satu cara yang layak ditempuh untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19 yang semakin mengganas. Vaksin. Wah, ternyata video bisa bermanfaat. Seperti isi topiknya juga sangat bagus untuk menjawab, memberitahu teman-teman yang lain. Apakah mengenai ini? Percaya akan vaksin. Hai kakak-kakak, kita vaksin COVID-19. Vaksinnya itu aman, halal, dan berkualitas. Lindungi diri dan keluarga dengan vaksinasi COVID-19. Semangat!